Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini seperti biasa, aku mau berbagi resep cara membuat masakan-masakan yang simple, sederhana dan pastinya enak. Untuk bahan kali ini aku mau bikin olahan yang berbahan toge, tempe dan juga tahu. Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, pastikan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dulu channelnya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku udah siapin untuk bahan-bahannya. Untuk bahan utama di sini ada tahu dan juga tempe yang sudah aku potong dadu seperti ini. Kemudian juga ada toge. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, tomat, cabai rawit dan juga cabai keriting. Untuk cabai-cabaiannya ini bakalan aku haluskan. Nah, untuk bawang-bawangan dan juga tomatnya ini aku iris-iris aja seperti ini. Untuk bawangnya aku iris tipis. Untuk bawang putihnya juga sama, aku iris tipis juga. Nah, kalau untuk tomat ini aku pakai setengahnya aja, diiris-iris seperti ini. Langsung lanjut, panaskan secukupnya minyak, lalu goreng tempe yang sudah dipotong dadu tadi. Untuk tingkat kematangannya ini disesuaikan saja dengan selera teman-teman, boleh kering ataupun setengah matang, itu kembali lagi ke selera teman-teman ya. Kalau ini aku gak terlalu kering, jadi setengah matang aja. Nah, kalau sudah kering langsung aja angkat dan tiriskan. Lanjut untuk tahunya, di sini mau aku goreng juga. Kalau bagian bawahnya sudah mulai kokoh, jangan lupa diaduk seperti ini. Nah, ini cukup, langsung aja aku angkat dan tiriskan. Lanjut sisakan secukupnya minyak sisa menggoreng tahu dan tempe tadi. Kemudian tumis bawang putih, bawang merah dan juga tomat yang sudah diiris tadi. Sambil terus diaduk-aduk hingga wangi dan layu. Nah, ini bawangnya sudah wangi dan layu, langsung aja masukkan cabai-cabaian yang sudah aku haluskan tadi. Sambil diaduk-aduk seperti ini, masak hingga wangi dan benar-benar matang. Lanjut untuk seasoningnya, tambahkan secukupnya garam, secukupnya micin atau sasa, kemudian secukupnya penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk. Kalau sudah matang langsung aja masukkan tempe dan tahu yang sudah digoreng tadi. Supaya bumbunya lebih meresap, tambahkan sedikit air atau secukupnya air, terus diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Masak hingga airnya menyusut atau sedikit menyusut. Nah, kalau sudah menyusut seperti ini, langsung aja masukkan toge yang sudah dicuci bersih, ditumis sebentar aja. Nah, untuk teman-teman yang mau request boleh banget, kira-kira untuk video selanjutnya aku mau bikin apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa koreksi rasanya ya, dirasa kurang garam, penyedap rasa boleh ditambahkan kembali. Nah, ini cukup, rasanya udah pas dan bumbunya pun sudah meresap. Langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia olahan toge, tahu dan juga tempenya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih, pedas, pokoknya kalian wajib coba. Cara masaknya pun sangat mudah dan untuk bahan-bahannya juga pasti sangat mudah untuk didapatkan. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you next video.